Oke, assalamualaikum semua. Oke, nah sekarang kita tengok pemandangan pot penumpang yang mengambil penumpang yang menuju ke Pulau Gaya. Oke, kita akan tengok dunia ini banyak Pulau Gaya. Berapa banyak bot bot yang melalui penumpang-penumpang yang di pekan Kota Kinabalu ni di Sinsuran yang akan menuju ke Pulau Gaya tu, penempatan rumah-rumah Sabah orang pulau di Pulau Gaya. Okey, kita tengok. Tambang dari apa nama market ikan di KK ni lebih kurang dalam RM4 seorang lah, RM4 seorang. Okay, kawan, ni orang-orang pulau semua ni, orang pulau. Kita tengok terlalu sibuk hari ini, hari Selasa, 1 hari bulan Mac 2022. Kita tengok pemandangan, dia orang memang sibuk lah. Sibuk betul pemandangan hari ini. Pasar besar Kota Kinabalu. Okey. Tengok berapa orang rambut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Oh, sekolah lah. Ada balai pun ada. Kali satu bot tu RM40. RM50 lah tambang dah. Bukanlah, itu kira kita sewa lah. Oh, sewa lah. Kira cata lah. Kira cata lah. Cata lah. Terak kecil. Paling kecil pun 60. 60. Ya. Kalau saya di Sarawak saya ada bot juga untuk pancing laut. Tapi kecil hanya 40 aja. Ya, ini saya tengok besar-besar aja. Ya. Ini kat rumah dengan paling kecil 60. Paling kecil 60. 85 kami dah pakai. Okay, yang loading baru makan beras. Pertama di Pulau Gaya. Okay. Bot yang baru sampai dari Pulau Gaya. Okay guys, kita dah habis pusing. Tengok di pasar. Okay, sekarang kita nak balik dulu. Dan kita akan pergi lagi ke pasar apa nama ni, lupa nama pasar ikan ni, pasar ikan di Kota Kinabalu, Sabah, Maju Jaya.